Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi lembaga, izinkan kami untuk mempublikasikan laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2021. Laporan ini bertema Sinergi untuk Stabilitas Sistem Keuangan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Laporan tahunan LPS ini memuat laporan kegiatan dan laporan keuangan LPS sepanjang tahun 2021. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan LPS tahun 2021 mendapat opini wajar dalam semua hal yang material. Hasil audit tersebut merupakan raihan yang sama dalam 8 tahun untuk LPS. Semoga kami dapat mempertahankan terus prestasi ini. Laporan ini juga memuat informasi koordinasi LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan lainnya atau KSSK dalam melakukan sinergi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, mewakili LPS beserta seluruh jajarannya, saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaannya kepada LPS. Tidak lupa, kami sampaikan apresiasi kepada mitra strategis LPS atas kerjasamanya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan LPS tahun 2021 mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini tersebut diberikan kepada LPS selama 8 tahun berturut-turut. Dari tahun 2005 hingga 2021, LPS telah menangani 117 bank gagal yang terdiri dari 116 BPR atau BPRS dan 1 bank umum, dan telah membayarkan klaim simpanan kepada nasabah sebesar 1,7 triliun milik 265.884 nasabah bank yang dicabut izin usahanya. LPS terus berinovasi. Di antaranya, pertama, melaksanakan resolution plan pada tahun 2021 yang ditujukan untuk bank sistemik dan bank non-sistemik tertentu. Kedua, pelaksanaan pelaporan single customer view atau SCV bagi seluruh bank umum peserta program penjaminan LPS. Ketiga, LPS meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 mengenai sistem penjaminan mutu dan sertifikat ISO 37001 tahun 2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan. LPS turut serta membantu upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong likuiditas industri perbankan melalui kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan atau TBP. Selain itu, di tahun 2021, LPS memberikan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan kepada bank peserta penjaminan LPS hingga periode pembayaran semester 2 tahun 2022, kebijakan relaksasi pelaporan SCV, dan kebijakan relaksasi pelaporan bank umum peserta penjaminan simpanan.